Megahnya pembangunan dan indahnya gerbang pintu masuk kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Borobudur kali ini mengajak Dania Susanto Channel jalan-jalan di Blondo Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Hey Nets, kita ketemu lagi dan perjalanan kali ini kita jalan-jalan di daerah Blondo Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mencoba mengunjungi gerbang Kalpataru, gerbang menuju Candi Borobudur. Seperti apakah gerbang Kalpataru? Ikutin perjalanan kali ini. Namanya Gerbang Kalpataru. Lokasinya ada di pertigaan Blondo, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Gerbang ini termasuk ikon baru lo Nets, penanda salah satu pintu masuk KSPN Borobudur. Selain Gerbang Kalpataru, di Blondo ini masih ada beberapa gerbang yang lain. Ada Gerbang Kapal Samudra Raksa di Kelangon antara Magelang dan Kulon Progo, ada Gerbang Singa di Pal Bapang Mungkit, Magelang, dan ada juga Gerbang Ganesa atau Gajah di daerah Kembang Limus. Pernah mengunjungi gerbang-gerbang tersebut belum Nets? Jika belum, mungkin suatu saat perlu diagendakan. Oh ya Nets, dengan pembangunan gerbang Kalpataru ini, lokasi SD Blondo 1 resmi menjadi bagian dari gerbang. Dan akhirnya SDN Blondo 1 diregrouping dengan SDN Blondo 3 yang ada di bagian timur seberang jalan. Jadinya sekarang adanya SDN Blondo. Gerbang Kalpataru di pertigaan Blondo ini terinspirasi dari relief Candi Borobudur yang sangat terkenal dengan pohon Kalpataru atau pohon kehidupan. Pohon yang dipercaya dapat memberikan segala apa yang diinginkan dan diminta oleh manusia. Oh ya Nets, di gerbang Kalpataru ini fasilitas cukup lengkap loh Nets. Ada rest area, ada beberapa ruangan, ada toilet, ada musola, ada tempat parkir. Dan di sini kita sudah berasa disambut dengan ucapan selamat datang di kawasan Borobudur. Jika penasaran dengan gerbang Kalpataru, datang langsung aja ya Nets di pertigaan Blondo, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi jalan-jalan di gerbang Kalpataru, Blondo, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali hidup di dunia, selalu bermakna.